Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Raja yang sebenarnya siapa? Raja yang sebenarnya siapa? Kalau bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Raja yang sebenarnya siapa? Nyampe enggak kamu ke sana? Ada yang mendengarkan? Di mana ada kiai haji macam ini? Enggak ada. Saya hanya pura-pura goblok aja mas, males ya? Yang sok suci bagaimana? Hanya berjubah aja, kain putih, tapi hatinya busuk, buat apa? Gak ada arti, Allah juga benci. Baca pinter, tapi hatinya busuk, gak ada arti. Lebih baik gak bisa baca, tapi hatinya polos, bersih. Itu yang Allah cari. Jangan main-main mas. Lebih baik kita gak bisa baca Quran sekalipun, satu kata bismillah nyampe, karena polos lugu, daripada yang tahu tapi untuk perdebatan, tapi untuk menang-menangan. Allah benci itu, murka. Aku bisa baca Quran, aku bisa ini, itu kesombongan namanya, takabur. Itu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik orang enggak bisa baca sekalipun tapi dia modal bismillah bisa diterima. Itulah perbuatan syaitan yang mengadu domba kita. Untuk apa? Perpecahan kalau mau pintar.